Baik, selanjutnya yaitu dokter gigi DRG gitu ya, Yayah Jah L. Putri Karlina. Cing, kita cari profilnya ya. Putri Karlina. Nah, ini ada di Inews. Sosok bakal calon Bupati Garut satu ini menarik untuk dibahas. Kemunculan DRG Lutfiani Putri Karlina menjadi perbincangan hangat di publik, misalnya ketika dipublis pada platform media sosial Inews Garut. Sosok Putri, sapaan akrab, mendapatkan banyak komentar. Rata-rata komentar netizen tersebut lebih ke arah support untuk Putri maju Pilkada Garut tahun 2024. Mengenal lebih dekat, mana? Leadership. Putri bagi jiwa leadership. Dalam bincang-bincang politik jalan, Putri mengatakan kesibukannya saat ini di dunia bisnis. Oh, sebagai pebisnis ya, satu, catat. Sebagai ibu rumah tangga, sekarang mengikuti Pilkada Garut 2024, ada kegiatan tentang pencalonan. Ya, selain sibuk di dunia bisnis dan mengurus anak-anak, sekarang ada kesibukan lain seperti melakukan komunikasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih ke ikut serta dalam Pilkada. Terus nanti Putri Tayyip. Putri merupakan perempuan asli yang lahir di Kabupaten Garut pada tahun 93. Tahun 93 berarti. Latar belakang pendidikan S1 DRG, lulusan UGM. DRG kenal sih, Cang. DRG kenal. Gelar DRG. Gelar DRG adalah gelar profesi untuk dokter gigi, kan bener, dokter gigi. Ya, DRG dokter gigi lulusan UGM di tahun 2016 dan S2 SBM di ITB Bandung dan gelar MBA di tahun 2019 sampai 2021. Saat ditanya terkait dengan kalender yang dibuat, Polri membenarkan jika dia akan mengikuti konsesi. Oke, itu yang pertama ya, pengusaha, ibu rumah tangga. Kemudian lulusan ini ya, dokter gigi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Mengenal latar belakang sosok Lutfiani. Cinggi dia non. Dokter Lutfiani Putri Karlina seorang perempuan yang lahir dan besar di Kabupaten Garut pada tahun 93. Udah ya, S1 sebagai dokter gigi UGM, 2015 SBM, udah ya tadi ya. Selain kesekian di pendidikan, Dr. Lutfiani dikenal sebagai seorang pengusaha yang tangguh, seorang ibu yang penuh perhatian terhadap keluarganya. Kesibukannya tidak hanya terbatas melalui situ. Pada tahun 2004, Lutfiani memutuskan untuk mengambil langkah jauhnya ia memilih Pilkada, sibuk, anak-anak. Dengan latar pendidikan yang kuat dan pengalaman dan berbagai bidang, diketahui. Nah, ini menarik nih. Diketahui Lutfi Anissa Putri Karlina merupakan anak pertama dari polisi Karyoto SIK. Oh, nah ini nih, Bu Putri ini anak dari Pol Karyoto ya, yang merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai kepala kepolisian daerah Metro Jaya. Wow, di Kapoldanya. Sejak 27 Maret 2023. Sedangkan ibunya bernama Nyonya Lina Iskandar Karyoto dan Keno Yusuf Umar merupakan adik kandungnya Ogaduh Adik, namanya Keno Yusuf Umar. Itu ya profil yang kedua. Anak Kapolda Metro Jaya udah ya. Oh, anak Kapolda nanya. Sama sosok kalian yang mencalonkan bupati. Entrepreneur dokter gigi. PBSI, tanya PBSI. Yang lain ima prof
Cindy Putri Cindy ima eh Cindy bener sih lain namanya El nanti non tadi teh Lutfiani Lutfiani ima Cindy lain gak ada salah Putri di Putri dah cukup ya atau coba kita di halaman 2 ya udah apa pikir profil cing buka deh dia mah wah lain dia mah Putri Utami Putri Karina Senior lain dah lupian aku dari wajah baru dan bursa pemilihan terus dia malah sami wajah tadi ya di pikiran rakyat Garut info Garut sudah merupakan entrepreneur atau tokoh managing entrepreneur karena naon ya bukan ada di info Garut entrepreneur Mel Garut mendapatkan banyak dukungan buat atas dukungan netizen Teh Upi mengatakan bahwa ia sudah memiliki ketarikan mana yang baru tuh saya tidak akademisi pengalaman baik tadi saya terharu bisa daftar dengan yang sudah tidak akan lagi pengalaman baik di kalangan politisi sebagai generasi milenial Teh Putri berkontribusi terhadap kemajuan Teh Putri memiliki banyak pengalaman di bidang ekonomi kreatif yang bisa menjadi bekal bagi Teh Putri untuk memajukan Kabupaten Garut. TUP menyebutkan bahwa generasi muda merupakan motor utama keselamatan melayani. Oke lah, ya tanya berarti profil nama dokter gigi pengusaha dan anak Kapolda bisa itu berefek ya dalam pemilu ini ya iya punya sosok gitu ya ketua mungkin anaknya juga bisa memimpin gitu ya oke itu dia untuk seputar profil dari dua pasangan calon di Kabupaten Garut ini ya. Oke itu disclaimer dulu ya. Disclaimer ini adalah sekedar informasi saja untuk para calon dan wakil ya. Calon bupati dan wakilnya. Calon dan wakil calon bupati ya ada Helmi dan Yudi kemudian Syakur dan Putri. Silakan. Gunakan hati nurani. Oh ini nih, belum disebutkan ya untuk yang Helmi dan Yudi, partai pendukungnya adalah PKS, P3, PSI dan Perindo. Kemudian untuk aduh Syakur dan Putri itu ada 12 ya, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, Partai Demokrat, PDI, PBB, Gelora, Partai Umat, Hanura dan Partai Buruh. Oke, okay, silakan gunakan hak pilih kalian menurut hati nurani kalian ya sekali lagi disclaimer ini bukan untuk menaikkan satu pasangan calon dan lain sebagainya ini sebagai informasi saja untuk kita sebagai yang awam belum tahu sosok profil yang akan menjadi pemimpin di Garut ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.